Selain membakar 9 gudang, api juga menghanguskan 3 unit mobil yang terparkir di sekitar gudang. Petugas pemadam yang berada di lokasi sempat kesulitan memadamkan si jago merah. Selain sulitnya sumber air, banyaknya material yang mudah terbakar juga membuat api cepat membesar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pak Waji, sepatan monitor, mohon bantuannya ya. Ini menurut keterangan tadi kita tanyakan untuk gudang koper, terus lanjut ada oli per, terus boneka, mainan, dan satu lagi tadi apa? Nah, kasus-kasus itu.